Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, akhirnya saya berhasil menyelesaikan tugas yang kedua ini ya teman-teman, dari event terbaru TikTok Lab. Sebenarnya untuk tugas terbaru dari event TikTok Lab ini sangat mudah. Kita hanya mengundang teman, yang dimana ketika tugas satu ini satu teman, kita akan mendapatkan 15.000. Terus tugas nomor dua ini adalah 5 teman, kita akan mendapatkan 300.000. Dan tugas yang ketiga itu hanya mengundang teman 20, kita akan mendapatkan 1 juta. Jadi 1.315.000 ini kita dapatkan ketika kita berhasil mengundang teman 20. Cuman faktanya di lapangan banyak banget yang mengalami kesulitan. Walaupun jumlahnya 20, tapi teman yang kita undang rata-rata di sini pengguna lama ya teman-teman, bukan pengguna baru. Ketika pengguna lama itu tidak masuk dalam kategori event terbarunya. Bisa kalian lihat, saya sendiri juga mengalami teman-teman, bahkan banyak ya. Kalau seandainya ini semua pengguna baru ya, atau pendaftar baru, kemungkinan jumlah 20 itu sangat mudah sekali sudah saya dapatkan teman-teman. Nah, saking banyaknya pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya, makanya saya mencari tahu bagaimana tips dan solusinya supaya teman yang saya undang itu bisa menjadi pendaftar baru gitu, tidak pengguna lama. Ini sebenarnya ada beberapa teman yang saya kenal ya, semacam kayak ini saya kenal lama ini, bahkan untuk akun ini saya sendiri yang mendaftarkan teman-teman. Dan jelas banget di HP itu belum pernah install aplikasi TikTok ya, maupun versi biasa ataupun LED. Tapi tetap aja di sini keterangannya pengguna lama. Akhirnya setelah saya beberapa hari mencari tahu penyebabnya, terus saya juga ketemu tips dan solusinya. Di sini saya akan bagikan ya teman-teman caranya bagaimana supaya nanti teman yang kita undang itu bisa menjadi pendaftar baru, supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang bonusnya ini lumayan besar banget teman-teman. Kalian bisa lihat di sini bonus saya baru 5 teman yang berhasil saya undang aja saya sudah bisa mendapatkan 300.000 ya teman-teman, dan 70.000-nya itu dari beberapa poin yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah saya undang terus menonton video. Oke, kita lanjut aja ke tips dan caranya. Mohon jangan di skip, jangan dipotong supaya kalian paham ya teman-teman, karena di sini saya akan memberikan 2 tips dan cara. Untuk cara yang pertama, usahakan kalian mengundang teman dengan mengirimkan sebuah link. Karena kebanyakan dari teman saya yang sudah berhasil saya undang itu, dia langsung ke Play Store, terus download, masuk, daftar, dan memasukkan kode undangan saya. Nah, saya ingat dari aplikasi Reso ya teman-teman, di mana pengguna yang ingin mengikuti event dari Reso tersebut, dia harus masuk menggunakan link. Jadi saya ingat Reso itu saya coba dengan mengundang teman di mana saya mengirimkan link. Ya, kalian bisa klik bagian undang ini ya teman-teman. Klik saja. Nah, bisa melalui WhatsApp atau ULET ataupun Facebook ataupun SMS, kalian tinggal kirimkan saja ke teman yang akan kalian undang. Penting hanya sekali ngirim link saja ya teman-teman, karena ketika kita mencoba kedua kalinya biasanya linknya itu beda, walaupun ketika kita klik tetap aja sama. Nah, ketika sudah mengirimkan link, nanti teman kalian itu mengklik link tersebut, maka otomatis langsung masuk ke Google Chrome teman-teman, ataupun ke browser. Nah, di situ kalian tinggal unduh saja aplikasinya, terus nanti ketika klik unduh, otomatis masuk ke Google Play Store teman-teman, diperintahkan untuk mendownload aplikasi TikTok Lab tersebut. Nah, ketika sudah masuk ke Google Play Store seperti ini dan sudah berhasil gitu di download, teman kalian itu langsung buka saja aplikasinya ya teman-teman. Nah, ketika sudah berhasil dibuka, maka biasanya untuk tampilan pertama itu di sini ya, ada notifikasi atau pop-up yang keluar, kalian harus daftar. Ketika notifikasi itu keluar, kalian jangan klik terlebih dahulu teman-teman, jangan klik daftar ya. Kalian tunggu saja beberapa detik, nanti akan ada muncul pop-up lagi yang dimana kita harus mengklik ya atau tidak untuk usia 18 tahun ke atas.
Nah, ketika notifikasi itu keluar, kalian klik saja ya, dan akan ada keluar notifikasi lagi untuk mendaftar mau menggunakan Facebook ataupun akun Google ataupun nomor kontak ya, terserah dari kalian. Nah, di situ kalian baru klik daftar. Jadi untuk tampilan pertama ketika kalian baru masuk, di mana kalian diperintahkan untuk mendaftar, kalian jangan diklik dulu ya teman-teman, tunggu saja sampai ada notifikasi yang di mana usia 18 tahun kalian tinggal klik. Nah, ketika selesai masuk atau mendaftar menggunakan Facebook ataupun akun Google, kalian tinggal masukkan saja kode undangan teman kalian ya. Jadi kalian tinggal mengikat saja kode undangan. Biasanya kalau untuk pengguna baru ada di sini, langsung ketikkan kode undangannya saja. Dan cara ini harus satu kali jadi ya teman-teman, jangan sampai kita keluar. Nanti kalau keluar itu biasanya terdeteksi pengguna lama. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara yang kedua, ada yang bilang ke saya, gunakanlah aplikasi TikTok Lab yang versi lama, bukan versi terbaru atau updatean terbaru ya teman-teman. Untuk melihat versinya itu, seperti biasa kalian bisa klik lagi Play Store. Nah, di sini kan karena ada aplikasi TikToknya ya teman-teman, kalian klik saja. Nah, biasanya di sini ada keterangan tentang aplikasi ini. Nah, di sini ada versinya ya, versi 18.93. Kalian download di versi bawah ini ya teman-teman, jadi bukan versi yang terbaru. Ada yang bilang seperti itu ke saya. Cuman untuk cara yang kedua ini saya belum mencoba teman-teman. Hanya ada yang merekomendasikan ke saya bahwa, bang, TikToknya versi lama, saya jamin itu berhasil gitu. Ada yang bilang seperti itu, cuman saya belum mencoba. Jadi yang sudah saya coba itu adalah cara yang pertama, yang dimana saya memberikan link terus harus sekali jadi ya teman-teman. Dan penting ya teman-teman, ini hanya pengalaman saya sendiri dan asumsi dari pemikiran saya sendiri. Kalaupun salah ya mohon maaf. Kalaupun misalnya seumpama tidak berhasil, ya saya juga nggak tahu. Yang jelas saya sudah memberikan sesuai dari pengalaman saya sendiri. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Di sini itu tugas nomor 2 itu adalah jumlahnya 3/5. 2 lagi saya itu sulit banget teman-teman mendapatkan teman yang berhasil kita undang tapi pengguna baru. Kebanyakan itu pengguna lama. Dan ini yang kedua itu alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Kalian bisa ikutin tips dan cara dari saya ini. Mudah-mudahan aja bisa berhasil ya teman-teman, sama seperti saya. Dan sekian saja video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.